Yo, halo guys, balik lagi nih sama gue. Udah lama nih kita nggak record, kita nggak bikin konten, kita cuman live aja. Tapi sekarang nih, gue bakal balik record lagi kayaknya nih. Apalagi nih ada game yang menurut gue sih nih keren banget sih nih. Game buatan anak bangsa gitu kan, game buatan Indonesia asli ya. Walaupun mungkin tim-tim di dalamnya nggak cuman orang Indonesia, tapi ini game asli Indonesia yang menceritakan kisah, ya menceritakan kisah nggak tuh pokoknya. Di dalam game ini kayak menceritakan kehidupan sehari-hari ketika masa-masa waktu SMA gitu guys. Oke. Okay? Daripada kita banyak basa-basi lagi, kita let's go ya kan? Langsung kita lihat gameplaynya kayak gimana gitu kan. Oke, okay? Let's go. Ya. Oke guys, ini dia gamenya Troublemaker. Dulu sih dikenalnya dari para kacuk sih kalau nggak salah. Ini kita langsung buka experience-nya dari pertama muncul ya kan. Tuh kan. Wih. Dari Freedom Games. Anjas, ini by the way gue main pakai stick ya. Ini disclaimer all the character appearing the game. Love you yang main Ori. Mwah. Bangsat kau yang main bajakan. Weh, baru pertama main cok udah ada kata-kata yang meng apa ya? Membangkitkan semangat gitu ya kan. Oh, harus main Ori ya guys kali ini pokoknya ya. Jangan main bajakan. Anjay, ih, ini musiknya copyright enggak ya? Keren juga nih. Oh, FYI aja nih guys ya, buat kalian ini game masih demo, jadi ini buat percobaan, jadi buat full rilisnya kita nggak itu suara apa aja butuh rilisnya nanti kita tunggu full full version ya, jadi kita ini kita mainin demonya dulu. Oke, okay, let's go. Ini kita pakai stick lagi. Oke, okay, ya kan di sini ada empat karakter, mungkin ini karakter utama nih. Kalau dilihat-lihat mirip Bully kali, kalau kalian tahu tuh game Bully, ini mirip Bully gitu kan. Lihat gameplaynya bisa pakai bahasa Inggris. Kita pakai bahasa Indonesia aja lah ya. Pakai bahasa Indonesia, balikan gerakan gameplay. Oh, udahlah. Kita pakai bahasa Indonesia aja gitu kan. Karena ini game buat Indonesia, kita pakai bahasa Indonesia. Oke. Okay. Let's go. Coba kita lihat controller. Attack, heavy attack, interact. Oke. Move, iya, change target. Oke, oke. Yalah. Samalah, ini pakai stick kita. Kita langsung mulai baru aja guys, oke? Mulai baru gitu. Mulai baru aja. Langsung let's go. Ngapain ya gue ngeliat ke kanan ya? Gue berasa, school every day but are you smart yet? Enggak, you still studying at home? Look at the neighbor kid, what do you think? Stop blaming other people, just look yourself. Hey bro, you're the dream. Omongan-omongan. Yeh. Weh, santai. Itu santai. Santai itu. Eh Budi, kita lihat ceritanya. Baru pulang gila betul. Juga ya anak ini kayak mencerit sekarang menceritakan belajarnya di sekolah realita ya zaman sekarang belajar kita apa dengerin. Aja sih di sekolah ceritanya kok bagus nih kayaknya bebannya makin berat tapi anak-anaknya makin kesini malah makin songong-songong ya. Bener-bener zaman bener. Bapak dulu mah lupa mas, saya putus sekolah. Belajar yang pinter ya Bud, jangan sampai kayak saya cuma jadi tukang bakso keliling. Ya udah, tukang bakso juga bagus kok pak. Kan tapi yang besar. Capek seharian sekolah, apalagi dari dulu kan sekolah selalu menyamaratakan kepintaran. Wah benar yang benar. Pinter ilmu-ilmu teori pasti selalu disanjung. Sedangkan yang asli ilmu olahraga atau seni selalu aja di nomor tiga kan. Betul. Salam buat Ibu Ratih sama ayah angkat kamu ya. Maaf saya lupa namanya siapa. Ah guys, dari awal aja kita udah apa bisa ngeliat ini game kayak bener-bener apa ya, ceritain lah gitu kan realita yang ada di sekolah-sekolah di Indonesia gitu. Ini termasuk sarkas gak sih? Tuh lihat tuh ada foto-foto, ya Allah, males juga sih nyebutnya, cuman gimana ya nih. Mang Asep, tapi kalian sadar gak sih kalau cerita-cerita yang mengangkat anak SMA tuh kayak mereka tuh selalu punya temen, kayak temen entah itu tukang jualan, entah itu ibu kantin atau siapapun, itu dijadiin kayak temen sahabat gitu. Contohnya kayak ini kan namanya si Budi ya, si Budi temen sama Mang Asep si tukang bakso gitu kan. Kayak di film-film Indonesia yang mengangkat anak SMA juga sama. Ayo kita jalan kemana ini? Ini apa nih? Oh lari L2 ya, ya. Oke, ini ada mobil, kita jalan. Kita prolognya disuruh pulang dan kita punya duit 15.000. Oke, kita lari ah. Bercepat aja lama. Ini ada apa nih, Cok? Ada item nih, bisa diambil kah?
Sudah ambil kah? Coba kita cek. Sudah ambil gak? But ambil. Oke, kita ambil. Medan Pamuan. Air gula aren aja. Ada apa tuh? Dia suruh kini kah? Oh iya, kesini. Apa tuh? Putar balik sana lewat jalan yang lain. Ada pengacara. Pengacara, gue tahu ada pengacara nih. Lanjut, pengacara apaan tuh bang? Pengacara pengangguran banyak aja. Kan udah pasti ujungnya ke situ. Ini pasti orang-orang rese yang ada di gang-gang nih, yang suka malak-malak orang nih pasti. Bangsat bapak-bapak. Bapak-bapak ya, cok ya. Tai, busetnya. Emang nih kadang kayak tempat kayak gini meresahkan gitu kan, meresahkan orang-orang gitu. Kalau ada yang nongkrong-nongkrong suka gangguin ini meresahkan. Siapa sih itu, emang mata gua rabun? Oh lah, si bocil kematian. Kita dipanggil bocil kematian. Sip. Pantesan Budi yang kemarin sama Bang Febri. Febri siapa ya? Oh, kita ketelet ceritanya. Bah, kalau si Budi kayaknya emang harus pakai otot terus bisa paham deh. Wah, ngajak berantem nih kayaknya, ngajak berantem. Ya udah lu maju dulu aja Bang Don, kalau kalah baru kita bantuin. Set. Ngomongnya nyuruh temennya gitu, gue kira dia mau maju duluan gitu. Oke lah, sembarangan aja gue bakal kalah. Gue cok anjas kelas. Ini anak ini emang kayak meng apa, ekspresinya keluar gitu ya. Ya oh bakal oh iya berantem cok. Nangkis apa? Oh nangkis R2. Oke, santai. Selalu perhatikan energi. Oh iya, ada energinya. Santai bang. Pemanasan dulu. Gua nggak tahu nih. Anjay. Kotak. Kek. Udah mati kah dia? Nge-frame. Wah, sih nge-frame. Masa sakit banget. Wah, anjay. Menang kita nih. Ada lagi. Oke. 3-2-1. Iyalah, berani ya keroyokan tapi enggak salah. Anjay, ini emang jago. Santai, Bang. Bang, iya, Bang. Iya, Bang. Santai, Bang. Mau. Iya, Bang. Regen energi dulu, Bang. Regen energi dulu. Sabar. Ini ada HP energinya ya, guys ya, di bawah tuh yang warna putih sama HP darah warna merah. Santai bang, santai. Nggak kena bang. Iya bang. Oh makan tuh. Iya bang. Serangan balik, counter attack. Iya bang. Santai. Iya. Iya bang, nggak kena. Energi gua habis. Ini bisa minum kita. Oke. Mabuk lah guys. Legend. Kotak. Wah, enggak kelihatan. Wah, kalengan tembok. Oke, enggak apa-apa. Santai bang. Kenapa ini? Bang, iya bang, regen dulu. Energi gue cepet habis bang. Ih, santai bang, bang. Iya bang, santai. Santai, 2 lawan 1 nih. Mati lu. Santai. Regen dulu. Regen. Susah juga lawan ya. Nah, kita combo. Fatality. Dapat goceng. Nah, fatality dia. Aduh anjing. Anjim. Lu si Win jadi kalah kan. Nyalain dia kalau kalah. 70 berdua udah keroyokan masih kalah. Ya elah. Keroyokannya kali ini jagoan banget nih si Budi nih. Ada lagi jagoan-jagoannya datang. Oke.
Oke, sip. Banyak nanya lu, cepetan hajar si Budi. Oke, si Budi kagak pernah berhenti nyari masalah sama geng pengangguran. Astaga, geng pengangguran ada ya, geng pengangguran. Oke lah. Kita retakkan pala bapak kau ya, Budi. Pala bapak kau retakkan ya. Oh, mana salah gua sih. Emosi gua lama-lama, gua majuin lah biar cepet kar anjas. Ini emang jagoan banget nih ya, karakter kita nih, Budi. Santai, Bang. Santai. Santai dulu, Bang. Bang, santai. Satu-satu. Dan berdua, kalau berdua gua kalah lah. Gila lu. Cok, masa. Sabar. Pemanasan. Kita ulang. Karena tak ada regen, ada regen energinya itu loh yang bikin, yang bikin susah tuh ada regen energinya ini loh. Nah, gitu dong, Bang. Gue harus nemuin ritmenya dulu nih, guys. Eh kotak. Ah. R2 gerakan gokil. Ah, gerak. Oh. Oke, kita coba. Makan nih. Anjay, ada ini kalau kalian pernah main apa namanya? God Hand. Nah, God Hand tuh mirip-mirip sama God Hand nih cara mainnya nih. Oke, dan ada cooldown-nya di bawah tuh. RB itu R1 ya, guys. Kalau kalian tahu. Nah, pukul mundur dulu. Enggak kena. Enggak kena. Oke, mundur dulu. Jago juga nih dia. Tangkis. Oke, berarti emang ritmenya tuh harus apa ya? Harus kita jaga gitu kan supaya energi enggak habis. Nah, kalau lengah gini. Oke, enggak kena. Santai, Bang. Marah-marah. Kotak. Kotak acting bukan kotak. Duar. Dapat goceng lumayan. 2 lawan 1 ya, cukup. Wah, siapa nih? Mari kita raja terakhir, lihat ya? Seberapa jago lu, Bud. Oh, ini Bang Fe. Jangan cuma jago raja sama terakhir. Bocahan gua aja. Anjay, bocahan. Bahasanya bocahan gua. Oke, Bang. Bang. Iya, Bang. Bang. Santai, Bang. Santai. Makan nih. Makan tuh kursi. Bisa enggak? Iya, Bang. Santai. Hop. Enggak kena. Gua mau gomu noh. Karena gue mau gomu noh gua. Cok, energi cepat banget habis. Gomu noh lagi dia. Cok, movement dia curang anjir. Bisa enggak kita? Bisa pakai ilmu enggak? Enggak bisa. Gomu noh. Abis dong. Ngeregen lagi. Anjay. Gitu ya. Oke. Mulai ngerti nih gua. Cara berantem ya. Anjay. Gua mau enggak kena. Santai, Bang. Iya. Kalau ada tanda R2 langsung kita pencet itu bisa mukul-mukul dia. Oke. Keren juga loh, Bang. Enggak kena. Anjay. Wah, keren, Cok. Mati gua. Lah. Kok mati? Enggak, ulang. Kok mati? Enggak sih, Bang. Oh gitu ya. Oke. Ngerti. Sekarang beneran ngerti nih. Kalau tadi kan nyaw ngertinya gue telat.
Oh, kalau itu harus dihindar, nggak bisa di nggak bisa di move. Nah, kalau ini bisa di move. Jep. Sabar bang, sabar bang. Energi gua habis nih. Makan nih kursi. Pukulin, pukulin, pukulin. Hehehehe, energi gua habis. Ya bang, jangan dipojokin gua. Oke, 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 oke. Gak kelihatan mana mana orang. Oh ini. Lo ngapain bang di pojok? Eh. Dia gomu-gomun lagi. Wah, jangan-jangan mau makan buah gomu-gomun ini. Jurusnya kayak Luffy, cok. Ketonjok lagi gua. Masa mati lagi gua? Gak asik nih. Ayo dikit lagi. Ntar gua juga tinggal dikit lagi. Ambil nafsu, ngambil nafsu, sabar, sabar. Oh iya, bisa minum, bisa minum. Minum, bisa minum. Ah, bisa minum. Minum, minum. Ya. Cok, susah cok rajanya ternyata. Oke, oke, kita ulang lagi, kita ulang. Oke. Ngindar. Sakit. Ku lupa sama sama bar energi gua loh, sumpah. Lupa sama bar energi gua mulu. Tuh ngapain dia? Ayo. Ayo, 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 ayo. Ayo. Cok sakit. Gua juga bisa tuh ilmu, emang doang. Habis habis energi gua habis. Energi gua habis. Isi dulu. Wei. Energi saya habis. Bang, iya bang, sabar bang. Cok, ini energi cepat banget habis. Iya bang. Masa kalah lagi sih? Mati lu. Gila ya guys ya. Mati dia langsung. KO. Gila. Anjir, bisa seimbang dong Febri sama Budi. Seimbang. Itu udah kalah dia. Masa seimbang sih? Gila banget. Set Budi aja seimbang sama Febri. Patutnya kita. Cok, pada ngedon anjir. Sama anjir. Ya. Gila, suka banget gua. Gila ya. Gua sih ternyata lu udah ngelawan 5 orang bocah tapi masih bisa seimbang lawan gua. Anjir, sombong, dia udah kalah masih bilang seimbang ya guys ya. Anjir. Yeah. Emang one man army rebut, gua akuin itu. One man army. Oh, berarti dia solo. Solo squad. Sukanya solo squad. Tapi tetap lawan army. One man army lu bakal secepatnya gua renggut. Gua bakal kalahin lu di fight ini. So keren anjir. Santai, santai, Bu. Santai, Bu. Santai, Bu. Santai, santai. Iye. Ah, iye. Iye bang, iye bang. Iye. Wah, ember. Wah, hujan weh. Hujan, energi gua enggak habis-habis. Energi gua ngeregen. Ayo. Oh, berarti kita tugasnya ngindar-ngindar aja nih. Biar energi enggak cepat habis. Sabar, Bang. Regen dulu, Bang. Regen.
regen dulu bang, regen dulu, regen dulu, regen dulu, regen dulu. Udah, belum mulai jago nih guys gue. Regen dulu, regen dulu, regen dulu, regen dulu. Kasih kursi dikit. Injek, 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 injek. Injek, injek. Oh, kalau combo makin sakit gak sih? Satu kali combo. Tiga kali combo. Dia gumu-gumu mulu. Gua ngeles, gua ngeles, gua ngeles. Energi gua habis, enggak bisa nonjok. Sabar, sabar, sabar. Gumu-gumu lagi dia. Gila, ini grafiknya sih boleh-boleh. Sekarat kan lo. Udah sekarat ya, udah sekarat. Sama. SP gua disekarat. Sama-sama nangkis nih. Enggak ada energi gua tapi. Bang regen dulu, Bang. Regen dulu, regen dulu. Iya, iya, regen dulu, regen dulu. Sabar, 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 sabar. Buru-buru amat sih. Ya, regen dulu, Cok. Nah. Regen dulu, regen dulu, regen dulu, regen dulu. Sabar, sabar, santai, santai. Regen dulu, regen dulu. Kita regen dulu, Bang. Santai. Kalau itu enggak bisa ditangkis, ya, guys. Harus dihindarin. Enggak bisa nih. Kalau itu bisa. Ayo, ayo. Wah, pertarungan yang sengit nih. Darah gua, darah gua, darah gua, darah gua. Lupa energi gua habis, energi gua habis. Ayo, sama-sama tinggal setengah, tapi banyakan dia masih tetap. Hei, Bang. Nih dia. Kena move combo fatality, dapat 12.000 lumayan. Punya duit 54.000. Kalahkan lu. Budi nih, Bro. Budi nih, Bro. Wah, ada polisi, Cok. Diam tepat. Dan jangan bergerak. 1038. Ya. Polisinya. Aduh, gua mau ngomong tapi gimana gitu. Hai, tawuran pelajar, Pak. Gua dikeroyok, weh. Bukan tawuran pelajar, weh. Lama amat ngedek. Budi tidak akan terlibat perkelahian. Oh, ibunya Budi nih, ibunya. Baiklah. Budi saya kasih kesempatan satu kali lagi ya, Bu. Jika si Budi tertangkap lagi, Ibu enggak bisa pakai pasal anak di bawah umur lagi. Dan Budi berarti udah berkali-kali ketangkap polisi, guys, gara-gara berantem dia, guys. Terima kasih banyak. Budi, lihat Mama. Suaranya kayak siapa ya? Budi, tolong bantu kesehatan mental Mama dong. Mama gak bisa terus-terusan dengar omongan tetangga tiap kali mereka tahu kamu dipanggil polisi lagi. Omongan tetangga gak usah didengar, Ma. Udah jelek banget keluarga kita di mata orang-orang sini. Bukan aku yang mulai duluan, Ma. Tapi mereka. Iya, mereka tapi tuh bukan itu yang dilihat sama polisi. Terus Budi harus jelas lagi gitu. Kayak waktu SMP. Kalau papa di sini dia pasti juga bakal ngerti. Papa kamu udah enggak ada. Aduh, berat sih guys ya kalau tolong berdebat dan beradu argumen ya. Selama ini buat membesarkan Budi. Kehidupan kita yang sekarang ini udah jauh lebih enak dibandingkan pas kamu masih SMP dulu. Kamu tahu itu kan? Kematian papa kamu bertahun-tahun lalu juga berat banget buat mama. Dan nasihat dari papa kamu itu juga enggak salah. Tapi namanya hidup, ya kita tetap harus melangkah ke depan, walaupun harus ngorbanin perasaan sekalipun, karena ada yang lebih penting daripada yang udah meninggal, yaitu mengurus yang masih hidup. Mama tahu Budi itu anak yang baik. Baik. Cuma karena lingkungannya aja yang maksa Budi jadi seperti ini. Maka dari itu, Mama sama Om Danang udah sepakat buat pindah dari sini. Pindah? Kok dadakan banget, Ma? Kemana? Wah, enak jadi, banget sih. Udah nyaman, terus pindah. Promosi kerja.
dan penempatannya itu di Jayakarta. Enggak, yang gue penasaran nih guys ya. Nasihat dari bapaknya itu apa? Sekolah Budi enggak dijelasin di sini. Udah diurus kok sama Om Danang. Kebetulan Om Danang kenal sama kepala sekolah SMK Cipta Wiyata. Nah, di SMK itu ada jurusan yang sama kayak jurusan kamu sekarang ini. Kamu bisa lanjut di sana. Budi Jayakarta. Oh, berarti dari Jakarta tinggal. Budi harus berubah jadi lebih baik. Jangan berantem-berantem lagi. Mama khawatir. Udah cukup mama kehilangan pria berharga di hidup mama. Jangan berantem lagi tuh. Iya, Ma. Budi ya. Janji gak bakal berantem lagi. Sampai kapan? Pertanyaannya itu. 2 bulan kemudian. Kok ada bahasa Inggrisnya? Masih campur. Kaget. Kaget, tiba-tiba ada bell gitu ya kan. Aduh. Oh, direkturnya itu Nanda tuh. Oh, dijelasin. Oke. Troublemaker, raise your game. Anjay. Jayakarta, Juli 16, 2008. 16 Juli 2018. Welcome to Jayakarta. SMK, ush, grafiknya men. Gila, asik banget ya. Game Indo nih. Game buatan Indo, grafik udah kayak gini nih, asik banget. Mechanical Engineering. Oh, SMK. SMK. Teknik Mesin. Sekolah lagi. Malesin banget dah. Malesin banget dah. Tapi ya, seenggaknya di SMK Cipta Wiyata ini lebih mendingan lah. Dibanding SMK 69 Cancuk dulu. Di sini seger udaranya. 69. Ya, gimana enggak seger kalau udah ketemu? Nge-frame. Kenapa ini nge-frame? Bentar. Kenapa? Ini kelas gue di mana ya? Mana saya tahu, Bud. Saya kan ikan. Nge-frame, guys. Nge-frame, bentar. Kita bisa dijeda enggak sih pengaturan? Pengaturan. Nah, pengaturan gameplay grafik. Jarak pandang very high. Bayangan very high. Oh, ini turunin kali, guys ya, biar enggak nge-frame. Di medium aja, medium, biar gak nge-frame. Tapi masih nge-frame ini. Masih very high dong. Ah, udah coba kembali. Ya, restart game dong. Tidak. Nanti aja lah. Ya, kita main dulu lah. Mudah-mudahan biar gak nge-lag. Lanjut. Nah, udah gak nge-lag nih. Jalan. Kemana nih kita nih? Kemana? Eh, bro. Pas gue di mana, bro? Ah, cuek, cok. Orang-orangnya cuek. Enak baru. Style pakai apa? Balut perban di tangan ini kayak Rock Lee, kayak enggak menarik perhatian kah gitu. Pada cuek-cuek banget, cok ini. Anjay. Dah kale ek sama ninja, kalau sama ninja. Mana nih kita jalan? Oh, itu ada tandanya. Oke lah. Larilah biar cepet. Lari Budi, lari. Wih, masuk. Siapa nih? Aduh. Weh. Eh, kapan weh? Hei, dia yang panik ya. Oh, tolong bantuin dia. Oh, dia nabrak si Budi berarti. Oke. Kita tolongin lagi. Sebagai murid baru yang baik, kita tolong. Nama lu siapa? Kok gue baru kali ini ya lihat. Jadi cool bet, guys. Anak pindahan. Iya, wah cool bet. Dari mana? Dari tadi. Wah, siap. Sip. Ke jurusan apa? Software Engineering. Apa? Desain grafis ya, anak grafis. Kelas 12. Emang kelas 12 udah bisa pindah ya? Setahu gue tuh kelas 12 kalau nggak bisa pindah sih zaman gue dulu. Tapi nggak tahu lah. Rasa sama. Gagap gak? Ya udah, kuy barengan ke kelas. Let's go. Siapa itu namanya? Tadi nama lu siapa? Budi kan ya? Bentar. Ho-oh. Frame drop, 6 FPS doang.
takut kenapa lupa gue. Jangan lupa dong. Iya, Bud. Lu kenapa pindah ke sini? Kenapa? Kita dengerin kalo cerita dulu. Sih agak terpaksa di sini. Gara-gara kagak dapat di sekolah lain. Nilai UN gue pas-pasan. Tapi walaupun pas-pasan, emang gagap ya si gue jujur, Bobby. Angkatan gue dulu pada gede nilainya gara-gara pakai KJ. KJ kunci jawaban. Yang jual sih. Tip sarkas. Abang-abangan yang udah lulus. Duh guys, jadi nih kayaknya settingan grafiknya gitu, ketinggian ini. Pemerintah. Oh. Ini kalau kita berantem sih dengan FPS ini sih susah sih ya. Nantilah apa kita demo. Kita ikutin si Bobby dulu nih. Mana Bob? Eh, ini orang yang tadi. Bro, lu ngapain, Bro? Apa tuh? Katanya sekolah kita bekas kuburan tahu. Ilah gosip, oh biasa. Gosip-gosip pagi hari gitu ya, guys. Mana Bob? Beratnya wangi-wangi. Wangi-wangi. Ayo Bob. Lari Bob, lari. Ini apa nih yang tadi? Kembar kah? Dunia paralel itu ada gak ya? Oke. Oh, di sini banyak mengangkat enggak cuman kehidupan masa sekolah tapi kadang ada kritik sosialnya juga. Apa nih? Alat-alat praktik di sekolah ini kurang memadai. Gosip tentang sekolah. Ngomongin sekolah sendiri. Ini apa nih? Pengen cepet lulus biar bisa nikah sama pacar anime. Oke, sip. Gua gak mau komentar tentang itu. Oke. Kita okein aja ya, guys ya. Karena semua orang bebas untuk berfantasi, guys. Mengekspresikan dirinya. Ayo, Bob. Buran. Let's go, lari. Apa nih? Kenapa toilet guru bagus ya? Dulu zaman sekolah juga gue bertanya kayak gitu sih. Apa karena pemakaian dari siswa-siswanya? Karena makannya kelihatan jelek. Tapi nggak semuanya sih. Ada juga yang toilet siswa juga bagus. Woman toilet, men toilet. Anjay, apa nih? Harap siram toilet setelah pakai. Wah ini nih. Ini emang banyak dulu kejadiannya guys ya. Kalau di sekolah-sekolah tuh orang-orang jail. Bob, lari Bobby, lari. Network engineering, anjay. Teknik jaringan. Pengen cepet lulus biar bisa nikah sama. Oh, sama yang tadi. Ini apa nih? Sumpah kemarin gue pas telat pulang ada penampakan di pohon. Oke. Bob, ayo, lu malah ngalangin gue gimana sih? Sono depan duluan, jangan so akrab ah. Yang di samping. Nah. Oh, ini kelasnya. Di situ tuh Bud. BTW, kalau ada yang jatuh dari lantai 2 ini, menurut lu bakal mati gak orangnya? Nah, coba lu mau jatuh enggak, Bob? Ayo sini coba, gua jorogin. Rasanya aneh si Bobby ini. Oke, nyampe. Nah, ini dia kelas kita. Masuk yuk. Enggak. Tuh kan pasti jorok. Karena pasti males. Pasti males kalau baru gitu ya kan. Bebas. Pengen banget itu ya kan. SKSD. Hai. Siapa nih? Kamu pasti murid baru itu kan, anak angkatnya Pak Danang ya. Oh, guru bu. Yes. Ya bu, nama saya Budi. Yay. Salam kenal bu, nama saya Ratna, guru bahasa Indonesia di kelas MK. Guru bahasa Indonesia. Oke, guru bahasa Indonesia Ratna muda-muda ya. Salamkan. Yay. Belum dijawab, udah dibantai sama omongan. BTW gimana kabar si Danan? Lalu kita literally siap. Literally sekelas sampai lulus loh. Asli deh. Dulu buka pelit bener-bener doyan banget cabut kelas sampai gue literally bingung kok dia bisa naik kelas ya even. Which is kenapa enggak ada itu ya? Nilai dia tuh jatuh jeblok banget. Geng bokap lu dulu juga terkenal banget tuh buat gue lupa namanya apa tapi gue ingat dulu kata ketuanya itu si Rai. Ambil ganggu aja sih. Iya. Ceritanya udah belum, Bu? Masuk yuk. Oh, males kok yang dengerin. Oke. Okay. Episode pun berlalu. Cuma dapat 40 FPS 30. Oke, pelajaran hari ini sampai di sini dulu ya. Jangan lupa kerjakan tugasnya. Duh, tuh. Siapa lagi nih? Pada tidur nih. Pada tidur, pada turu. Pada curu. Woi, Bud, bangun, udah beli istirahat. Wah, emang tidur di jam pelajaran tuh emang the best. Wah, iya, kata-katanya sama gue. Bud, gue mau ke kantin, ikut gak lu? Oke. Bebas. Oke.
Eh, Bob, tunggu. Eh, Bud. Pan. Lu ntar mau pesan apa di kantin? Mana gua tahu. Emang ada menu apa di sini? Iya, gua lupa. Lu kan murid baru di sini ya? Nah, itu lu paham. Mana mungkin tahu ada apa aja di kantin? Aneh. Saran gua, mie goreng aja. Enak, lagi. Murah, praktis, dan kenyang pastinya. Oke. Okay. Tapi ada menu lain juga sih. Apa? Batagor, rawon, pecel lele, seblak, nasi goreng, banyak dah. Lu mau yang mana? Udah ada rawon. Samain aja. Oh, oke. Okay. Samain aja. Kayak di SMK gini, Bud. Apa sejauh tuh? Sejauh mata memandang, batangan semua. Beda sama SMA kali ya. Enggak tahu sih gua dulu ada SMA sih. Ada sih jurusan fashion. Tapi jarang juga siswinya. Kalaupun yalah, ada yang cakep, pasti udah punya pacar. Kurang satu-satut lo, Bob. Tapi kalau di SMA, balesinnya pasti banyak bahasa kentut. Bayangin bahasa aja kentut tiap hari denger. Gue tuh kayak literally mental breakdown gara-gara di ghosting sama Maibu. Cici bangsat. Sarkas batin dia, jir. Nah, ayo, Bud, keburu ngantri. Oke. Okay. Oke, okay. Sarkas banget, kok. Maibu. Siap, Bu. Sarkas, cok. Gak apa-apa, keren. Derry! Cok, kantinnya jauh banget. Sumpah, kantinnya jauh banget. Gue sih kalau kantin jauh ini, gue yakin duit jajan gue sih awet sih. Kalau gue ya, kalau males cok ke kantin. Balik ke kelasnya tuh baru lapar lagi. Jauh banget, weh. Kenapa itu asap-asap ngebul? Ngapain lu, bro? Pada ngebul-ngebul di situ. Selamat datang di Ciptawi. Oh, bro. Pergi ke kantin dan pesan makananmu. Oke. Okay. Weh. Motor siapa nih? SMA udah ada bawa motor kayak gini, anjay. Bukan di Jakarta kan? Jakarta bukan sih. Harusnya sih bukan sih. Wih, boleh-boleh motor-motornya guys ya. Harap siram, oke. Okay. Oh ini nyampe ke sini. Buat lu pesan mie goreng juga kan, pesenin gua juga dua dong porsi. Oke. Okay. Oke. Okay. Nih tip. Bu mie gorengnya 3 ya. Hah? Siapa tuh? Kenapa? Cok kenapa gambarnya? Udahlah. Jadi pesanannya siapa dulu di? Ya dona aja gak apa-apa. Ngalah. Buat cewek itu ngalah. Makasih. Ya kan? Big bangit, mikin, nyinyinyinyinyinyi. Sama-sama ya Allah. Ih si kaget nih. Kenapa sih Bobby? Ngapa lu? Jangan demen sama dia, Bud. Kenapa? Siapa juga yang demen? Hilih. Nih gua kasih tahu ya, doi namanya Sophia, pacarnya tuh si Rico, pentolan paling top di sekolah ini, ketua OSIS, no, pakai kacamata hitam di tengah. Mana? Mana? Wah, itu ngobrol sama gengnya. Rico. Hai, Bud, mie goreng kita mana? Lah, iya lupa dia anjir. Aduh, mana bukan tinya lupa juga lagi. Wah, udah ngantri. Ini nih sama dulu waktu SMA juga gua kalau ketelat ke kantin atau kalau datang pas barengan jembel tuh pasti rame gitu, jadi males. Siapa nih? Pengen gak ngantri kah? Lu chat kebiasaan ngagetin. Betul kenalin, Bud. Lu namanya Richard. Anjay, Richard. Richard siapa nih? Richard listen. Kalau mager ngantri di kantin atau pengen jajan, si Richard ini solusinya. Doi bisa disebut reseller. Anjay, cok, SMA udah jadi reseller. Keren. Keren, Richard. Kuliah gak cuma makanan, Richard juga jual barang-barang yang gokil. Apa tuh? Termasuk minum. Waduh, jual alkohol. Alkohol. Gokil juga nih orang. Jadi kita beli mie goreng di Richard ya, walaupun juga masih bingung gimana sih dia bisa nyelundupin itu makanan. Oh iya, karena kan biasanya kalau di sekolah tuh gak boleh jualan ya, tanpa izin gitu. Oke. Okay. Gak ada yang perlu gimana cara nyelundupin makanan atau barang-barang lainnya. Jadi what the buying. Kayak welcome Resident Evil 4 ya, anjir, penjual Resident Evil 4. Budi ya, kenalin. Oke, okay. Halo. Seller Ancet paling top, markotop terkotop kotop di SMK Ciptawiyata. Oke, okay, sip. Sebelum lo beli, gue jelasin dulu nih, Bud. Jadi, apa? Ada 3 menu di shop gue. Oke, okay. Apa aja tuh? Cs. Menu pertama ini, item. Jadi di sini ada banyak pilihan barang yang nanti bakal ngaruh ke badan lo. Oke. Okay. Lo tadi mau mie goreng kan? Oke. Okay. Ada cuy di sini. Sip, ada tuh ya, udah lihat tuh ada. Nah, amer. Banyak kelebihannya masing-masing dan makin banyak kelebihannya, ya makin mahal.
Oke. Lo bisa cek dan baca satu-satu ya. Mager gue kalau ngejelasin per item. Gak niat, tadi katanya mau jelasin, sekarang mager jelasin. Gimana sih? Gak niat gue. Stats, Bud. Oke, statistik. Di sini lo bisa upgrade badan lo. Oh, kagak. Bukan nambahin implan ataupun bikin lo jadi cyborg. Bukan upgrade yang kayak gitu. Oke. Ini bukan Night City. Oh, ini bisa nih. Kita bisa nambah serangan, energi. Oh, energi kita bisa tambah, terus pemulihan energi. Cooldown-nya bisa dikurangin biar cepat energi menghindar, energi bertahan, gokil gerakan gua. Oh, bisa di-upgrade. Bener kayak God Hand. Kalau kalian pernah main God Hand dulu di PS2 ini mirip God Hand ya, guys. Ya. Kehidupan di SMK Cipta Wiyata itu keras. Percaya okay, sama keras. Gua. Kenapa? Lu butuh upgrade badan lu biar okay. Bisa bertahan di sini. Sip. Oh, berarti kalau menurut gua nih gameplaynya mirip-mirip Bully GTA gitu, cuman dari cara fightingnya itu mirip ke God Hand ya, God Hand. Kalau kalian tahu God Hand. Nah, God Hand nih, Bud. Paling nyandu. Apa udah tuh? Dijamin. Anjay, nyandu. Jadi di sini lu tuh bisa belajar Sick Move. Ah, kalau di game-game MOBA sih namanya ulti. Cuman kan ini bukan game, tapi kehidupan nyata. Oke, okay. Iya, sip. Sick Move ini wajib banget lu pelajarin buat pertahanan diri lu. Makin banyak Sick Move yang lu pelajarin, makin gak berkutik lawan lu. Woi, siap. Oke. Siap Bang Richard. Udah gua jelasin semuanya kan? Nah, sekarang What do you buy? Kayak welcome di ini. Kalau gue dulu nyebutnya yang tukang jualan di Resident Evil 4 tuh namanya welcome ya, karena dia welcome. What do you buy? Keren. Kita butuh apa ya? Kita barang red wine kita punya satu. Mahal juga anjay. Fried noodle, spicy fried noodle. Stat, kayaknya kita butuh duit kita berapa? 54. Ini kita butuh pemulihan energi sih. Pemulihan energi sama serangan 40, enggak cukup dong duitnya. Kalau pemulihan energi 1 tinggal 30. Energi serang. Energi serang kali ya. Biar bisa set. Lah, kembaliin aja. Dah. Lanjut. Selamat makan. Anjay. Sip, thank you, chat. Waduh, apa kabar? Siapa nih? Mie gorengnya enak. Ini apaan dah? Hai, mangkok. Mangkok legend dari Indonesia ya, guys. Gambar ayam. Di kantin-kantin pasti kalian ngerasain. Enak ya, bagi dong mentahannya. Waduh, ternyata malak bagi mentahan. Sip. Ini gue bayar 2 ya sama Budi. Wah. Emang Bobby enak, baik banget. Lah, ini guru ngelihat tapi kok diam aja. What happen ini? Ini guru melihat loh. Kenapa? Oke lah. Tuh kan si Budinya aja heran, guru ngeliat tapi kok didiemin gitu loh. Udah dapet. Udah dong bang. Wah. Oh, kroco-kroconya si Rico ternyata. Mantap ya, Bud, yuk gas. Itu barusan apaan? Nanti aja gue jelasin di kelas. Yang juga lu udah kelar belum, Bud? Baru aja. Weh, ditinggalin weh. Kasih tahu sekarang aja, Bob. Gak aman, Bud, kalau sekarang. Sabar weh. Mending di kelas aja. Oke. Kok lu pakai topi ya, enggak sih? SMK ini agak beda dari SMK lainnya. Kenapa tuh bedanya? Perasaan gue kok SMK Cipta Wiyata ini enggak bakal jauh beda dari SMK 69 Jancu ya. Tapi semoga aja perasaan gue salah. Bud. Kenapa harus ada Jancunya anjir? Nasihat gue yang tadi jangan dilupain ya. Oke, yang mana tuh? Yang mana? Soal Sophia. Jangan dapetin Allah. Doi kalau mau hidup lu tenang di sini. Cewek lagi. Kembali ke kelasmu dan belajar ya pintar aja. Oke. BTW, Richard itu agak aneh loh, Bud. Kenapa Richard? Richard listen. Kenapa? Dari kelas 10 sampai kelas 12, gua enggak pernah tahu dia jurusan apa dan kelas apa. Kok bisa? Lu pernah nanya enggak? Pernah. Tapi dia bilang rahasia. Kok bisa lu enggak tahu tapi jadi ketua OSIS? Gimana waktu pemilihannya gimana itu? Hei, mohon maaf nih. Waktu pemilihannya gimana?
orang nggak jelas lu pilih jadi ketua OSIS gimana ceritanya? Mohon maaf, ya kan? Kita nggak bisa jalan-jalan ya? Nggak bisa jalan-jalan kah? Nggak bisa, nggak asik. Ayo, kemana kita? Ada bola tuh. Kemana kita oksana? Lari. Lari Bobby, lari. Mampus lo abis makan banyak ya kan. Mampus lo lari lo. Ngebul, kenapa itu ngebul? Salah, oke. Naik ke atas, sorry. Lupa, sorry guys. Kemana nih kita, oh, ke kanan. Oke, lari. Kok gak bisa kesitu sih? Bener mau ngerusuk, ini ngapain lo? Sampai juga di kelas. Udah nyampe kelas. Gua mau lanjut bobo ya. Gua juga kayaknya. Oke lah, ada si Richard di sini chat. Ngapain lu chat? Oh iya, ada gamelan cok. Gak punya duit, duit gue tinggal 14.000. Ya nabrak si Bobby. Bob, nabrak Bob. Ya ngebak. Udah lah, cok. Siapa ini? Siapa woi? Siapa ini? Agar bat gue langsung ke kursi aja dah. Cuma langsung ke kursi. Buset, 2 porsi mie, cok. Tapi kalau mie goreng sih wajar sih 2 porsi. Woi, what's up guys? Hari ini gue mau kenalan sama anak baru di kelas kita. Siapa nih? Rambut warna ungu, narsis, bet narsis. Nama gue Bobby. Ya, si Bobby yang jawab. Ini apa lagi sih? Iya, cok. Apa ini, cok? Bukan loh. Si tampan. Ngegas mulu. Jahat. Namanya siapa? Maksud tuh apa ya? Budi. Puluh gigit orangnya. Oke guys, sampai di sini dulu videoku kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel Everyday of Rani. Bye-bye. Ya ampun. Lah, ganti nama channel bukan dulu Rani Fans. Iya. Terpaksa ganti karena gak beda jauh namanya sama Rail Fans. Banyak bocah kereta. Oh, Rail Fans itu fans-fans kereta. Oh, Busmania. Plesetan dari Busmania ya guys ya. Oke. Oke, kebiasaan gak baca jir. Mending gue balik bubuk bener-bener. Tidur aja tidur. Tidur mulu, kenalan dulu dong. Gue Rani, ketua kelas. Wah lah, ketua kelasnya modelan kayak gini. Wah, keren juga. Aneh ya, bukan keren. Ish, ada komunitas selamat lovers tuh di belakang tuh, gue liat-liat. Kayak yang tadi gue sebutin jadi. Gimana udah dipalak sama. Aneh sih. Aneh nih, ini OSIS kok malak. Kalau bisa tahu. Wah iya, gue lupa jelasin itu buat jelas. Jadi gini, tugas gue sebagai ketua kelas. Oke, jelasin Ran. Jelasin. Oke, sip. Jadi gini ceritanya, Bud. Apa gunanya kita susah-susah sekolah, Bud? Gue udah nganggur 1 tahun, Bud. Gue berkali-kali menang olimpiade. Urusin gue napa, Jin? Dapat kerjaan ini. Duh, alumni-alumni sekolah SMK Ciptawiya, Pak. Ngadain demo besar-besaran. Karena kita dengerin, ya, mereka nganggep kalau sekolah tuh udah gak ada gunanya. Gak semua orang yang lulus dari sekolah udah punya tujuan hidup. Bahkan SMK sekalipun yang katanya diumbar-umbar gak perlu kuliah dulu buat dapat kerjaan yang layak. Tapi nyatanya hampir semua lulusan SMK ini nganggur bertahun-tahun. Oke, sip. Para OSIS pada masa itu nyoba nenangin mereka dan minta waktu buat nyelesain masalah ini, dan para alumni pun setuju. Anggota OSIS kemudian mencoba untuk mengadakan sumbangan. Tapi jarang banget ada siswa yang nyumbang. Setelah mendapatkan respon yang kayak gitu, para OSIS mendatangi perwakilan alumni-alumni yang tadi demo untuk memberitahu hal ini pada mereka. Mereka udah siap untuk dihajar para alumni. Tapi respon dari perwakilan alumni itu di luar dugaan banget. Mereka bilang gak apa-apa. Tapi para OSIS harus janji kalau generasi selanjutnya bakal lebih diperhatiin lagi sama sekolah. Oke. Ya, seenggaknya sampai mereka dapat kerjaan lah. Para OSIS, guru-guru, beserta kepala sekolah lalu menggelar rapat penting. Mereka ngebahas soal apa yang bisa mereka lakuin biar kejadian kayak gini gak bakal keulang lagi. Apa tuh? Lalu mereka sepakat sama satu hal.
yaitu diadakannya turnamen bernama Raise Your Champion. Anjay, raihlah juara. Kelas yang menang bakalan dapat bantuan insentif oleh sekolah dari dana BOS setelah lulus dari SMK Cipta Wiyata. Wey, berlaku sampai aneh. Mereka dapat kerjaan. Turnamen ini ada karena sekolah nggak bisa membiayai seluruh kelas per angkatan gara-gara keterbatasan dana BOS. Masa udah lulus masih ditanggung BOS? Aneh. Yaitu Olimpiade Matematika. Aduh. Olimpiade Cerdas Cermat Pengetahuan. Wow. Dan adu prestasi dari nilai rapor keseluruhan. Skip. Ketua OSIS yang lama. Skip ya guys ya. Ngasihin saran tambahan, yaitu pertarungan adu fisik seperti turnamen silat. Pada awalnya ide tambahan dari ketua OSIS yang lama ini nggak disetujuin. Tapi ketua OSIS yang lama maksa buat masukin idenya dengan alasan turnamen kayak gini tuh unik dan jarang dilakukan oleh sekolah lain. Selain itu, turnamen adu fisik ini juga mengajarkan tentang kehormatan. Akhirnya, di ketua OSIS yang lama pun dimasukkan ke dalam salah satu pilihan. Voting pun dimulai dengan cara para OSIS membagikan selebaran pemungutan suara ke masing-masing kelas. Beberapa hari abis dilakuin penghitungan voting, kepala sekolah pun mengumumkan bahwa mayoritas suara dari para siswa dimenangkan oleh saran nomor 4, yaitu adu kekuatan. Akhirnya ide nyeleneh ini pun disetujui karena udah nggak bisa diganggu gugat sama hasil voting yang udah diumumkan. Nama kenapa namanya Raise Your Game? Perubahan dari Raise Your Champion menjadi Raise Your Gang. Dilakuin gara-gara ketua OSIS nganggep kalau kata champion tuh lebih tertuju ke satu orang aja. Padahal kan inti dari turnamen ini punya tujuan buat naungin satu kelas. Turnamen lalu diselenggarain dengan antusias yang gede banget dari para siswa. Para jagoan-jagoan terbaik dari setiap kelas punya beban kepercayaan buat ngebawa kelasnya jadi juara dan dapat insentif itu. Jadi ya OSIS-OSIS di sekolah kebijakan yang aneh ya guys ya. Agak beda sama sekolah lain. Karena OSIS-OSIS di sini diangkat dari alumni angkatan sebelumnya yang jadi juara turnamen tapi belum dapat kerjaan sama sekali. Mereka dibantu sama dana BOS yang dialirin buat turnamen ini. Tapi sayangnya lama-kelamaan muncul budaya palak dari para OSIS. Nah, ini. Dan enggak ada juga yang berani nolak. Orang Indo nih, dikasih enak malah songong, dikasih hati minta jantung. Frame drop lagi guys. Jadi itu alasan kenapa palak memalak sangat wajar deh singkong. Ya seenggaknya kita membantu mereka. Apa yang ngebantu malak? Weh, enakan mereka jadinya. Ada itu malak-malak. Guys ya, gak boleh. Gue pribadi gak bisa nyalin mereka sepenuhnya sih karena emang realita banyak lulusan SMK yang cuma jadi pengangguran. No comment. Padahal pas sebelum kita masuk dia mimi banget pakai kata-kata masuk SMK pasti kerja. Tapi kenyataannya pantas PKL aja sering cuma jadi tukang beli gorengan terus gak belajar apa-apa. Bener sih realitanya terjadi sama abang gue guys. Gue punya abang di SMK ya kayak gini lah pas PKL gitu. Tapi lanjut realita yang pahit balik lagi ke topik sama kita. Nah itu yang di ujung namanya Zainaldo yang paling kuat di kelas kita dan jadi kandidat utama buat mewakilan kelas ini turnamen di Raise Your Gang. Tenang ada Budi in here. Kenapa selalu tidur mulu kecuali lu mau gantiin dia buat tenang. Belum tahu. Oh iya, di sini kita nggak boleh berantem, lupa. Ya kita udah nggak boleh berantem, lupa ya guys ya. Lupa. Eh buat apa bab? Apa sih ini pada hahu? Gue yang kaget jadi aja. Saat kaget gue tadi apaan? Gue juga kaget. Muklis siapa lagi Muklis? Jayakarta, 16 Juli 2018, end of the day, jam 3:30. Ushet, pulang setengah. Oh, full day ini sekolahnya, full day. Anjay.
cepetan lama dah lu, mana gak bangunin gue lagi. Oh, tiduran di kelas sampai jam pulang. Enak bet, enak. Gimana gue bisa bangun? Lo gak? Oh. Aduh, ah, Bud. Wow, lu mau kemana? Pulang lah. Ke monokrong dulu, di mana? Ke tempat Zainal kerja paling biasanya di situ. Kalau kagak di rumah gue, anjay. Gimana? Besok-besok aja deh ya, mau namatin game babol dulu gue. Anjay, game babol. Sip. Mantap, Bud. Oke dah, yuk ke parkiran. Oke. Okay. Sip. Legung. Bentar. Bud. Ada item. Lu pulang lewat mana? Lewat jalan. Mayan. Yeah, serius. Medan Pam. Nah, apa emang? Kalau searah, bareng aja yuk. Wah. Gua lewat jalan Mampang. Gua juga lewat situ. Nah, ya udah, bareng aja. Bebas. Cuman barengnya enggak lama-lama. Rumah gua literally jalan Mampang soalnya. Literally. Anjing deket banget. Oke. Anjir. Gua enggak apa-apa pakai bahasa kentut ya. Ya enggak tahu bahasa saya. Chat, ngapain lu di situ, weh? BTW, lu kesini bawa motor. Kacamata lu silau banget lagi anjir. Heeh. Tipe apaan? Apa nih motor? Custom. Keren juga. Ya, boleh-boleh nih. Kan hari ini lu langsung balik. Kapan-kapan main yuk ke rumah gua. Bareng Rani sama Zainal. Mana nih motor ini? Gua penasaran sih. Tipe customnya kayak apa? Cafe racer, bobber, atau chopper? Gak mungkin sih kalau chopper sih pasti ngenarik perhatian banget. Saya mau bawa chopper paling cafe kalau enggak bobber. Apa tracker? Astaga. Baru ingat tempat pensil gua ketinggalan. Ya iyalah, Ran. Bobby. Baru pulang, Bob. Apa nih? Pemalakan lagi nih. Boleh kali. Aus nih gue. Tadi ya pajak mata lu pajak. Eh, di videoin. Jadi sekarang udah habis aku gua. Aduh, Bob. Gua lagi males banget nih nambolin orang. Anjay. Amat. OSIS juga bukan. Anjay. Apa kata lu? Budi. Lah, berantem lagi kayak gitu. Jadi enggak usah diambil hati. Ah, banyak alasan kontol. Bang, santai, Bang. Santai, Bang. Lu yang kontol, bangsat. Yo, what the fuck? Santai dong. Kenapa nih, Bang? Bang, kenapa, Bang? Bang. Kenapa, Bang? Kenapa nih? Ya, gua lupa. Gua lupa ada energi barnya. Weh, jangan keroyokan dong. Sabar. Multi dulu. Makan nih kursi. Injek. Namanya Akbar, bar. Mati lu, bar. Akbar sama siapa nih namanya nih? Bernard. Ai. Tebal juga darahnya, weh. Enggak kelihatan, weh. Kayak enggak berasa ya? Weh, sabar. Masa gua mati lagi, weh? Mabuk lah. kita regen dulu, regen. Wah, gila, cok. 2 lawan 1 nih, bos. Ini si Bobby bukan bantuin gua. Bantuin gua lah, bot. Gila. Enggak ada energi, pantas enggak mau mukul. Dikit lagi padahal. Fatality. Mayan dapat goceng. Enggak kena. Fatality. Dapat 9.000. Mantap. Sip. Fix, Budi harus ikut turnamen. Anjay. Kan? Budi in here. Santai, kalem. Sekarang waktunya cabut. Terus upload. Mau anjay. Lah. Adit. Lihat lu ya, bakal gue balas anjim. Tunggu besok lu ya. Oke, gue tunggu. Santai. Lu ngapa, Bob? Tai.
Dia kaget ya, gara-gara terpaksa. Si malah ninggalin tungguin aja. Ih, mana motornya custom ya, Cok? Mau lihat aja. Put anjir. Eh, santai. Ngapain? Kok lu bisa berantem dah anjing? Santai, santai, santai. Gimana caranya, Cok? Ih, Cok. Gua apa? Ih, Cok. Ajarin, Cok. Jangan pelit-pelit. Ih, kan kuburannya sempit. Enggak. Ki. Dih, pahit. Sip. Pahit. But, asli dah. Lu belajar dari mana anjir? But. Oh, ini. Woi, titit. Woi. Jawab apa? Si anjing bacot banget dah. Marah-marah aja. Marah-marah marah aja. Apa sih? Lu bisa berantem gimana ceritanya anjir? Kepo, serius. Intinya tujuan utama gue pindah sini, gue intinya tujuan utama gue pindahin dari SMA lama gue ke SMA ini biar gue gak berantem lah gitu. Dengerin, kita gak boleh berantem, tapi gimana ya, terpaksa gitu kan. Harus ada yang ya udah, tunggu bentar gue ambil motor. Oke. Tan. Hai, siapa lagi? Hai. Sophia lagi. Emang nih genit ya. Genit ya sih dia. Ngapain lu? Yo, Pak Boy. Hai, Pak Boy. Nyalakan motornya kemudian tanjir bas. Hai, guys, kalau kalian pakai aja tuh di sini kayak lewat gitu kan. Surround. Keren, keren. Malah ditinggal. Oh iya, yeah, finish the demo, cool. Oh, ternyata game-nya udah kelar, guys. Thank you semuanya. Ih, ini game-nya keren. And like always. Itu udah keren bermain Troublemaker. Menurut gue ini ceritanya keren, seru, dan mirip-mirip sama Bully. Yang gue bilang game-nya mirip Bully sama GTA. Tapi movement fighting-nya mirip sama God Hand. Jadi menurut gue ini keren. Jadi banyak nostalgia lah. Apalagi kalian yang kangen sama game-game PS2 kayak Bully sama God Hand ya. Itu jadi mirip. Nah, ini nih tim-tim di balik pembuatan dari si Treasure Game. Game director Nanda, Gamecom, naratif Bima, programmernya Fred, Friendly sama Reza, 3D artisnya Heru, storyboardnya Fahri Akmal, 2D illustrator Dika. Oke, lain. Nih. Kita lihat sampai habis ya, karena kita menghargai para tim-tim yang sudah membuat game ini menjadi keren, yang sudah meluangkan waktunya, expert apa effortnya membuat game ini jadi keren kayak. Oh, jadi ini nama-nama pengisi suaranya. Oh, nanti ada si Alan, ada Gian, ada Luis, ada Udin, Rin dan Dira, ada Danang, Abimanyu, Muklis. Oh, ini nih pengisi suaranya. Former Gamecom Team Studio Freedom Games, game kebebasan. CEO founder Donovan Dukan, tuh kan bukan orang Indo nih. Ben Robinson, director publishing Benjamin Tarsha, director of technology. Tuh kan kayak campuran ya, enggak semua orang Indonesia tapi ada orang luar juga. Oke, okay. Keren. Jadi cepet nih. Oh, kita lihat sampai artis ilustratornya Alberto Lemus, publishingnya, copywriternya, oke, marketing manager. Oke, guys, sampai sini aja. Takut videonya kepanjangan juga, ini udah hampir 1 jam kayaknya. Ya kan, jadi kita skip aja, nggak apa-apa. Sorry, bukannya gue nggak berhargi apa, tapi inilah tim-tim orang-orang yang ada di balik game yang keren, guys. Gitu, kita langsung penutupan aja. Kita udahin dulu. Thank you semuanya yang udah nonton, ya kan, yang udah dan gue main game ini. Kita kembali lagi nanti, balik bikin video lagi, kita mainin game ini lagi kalau udah full, dari full fans. Oke, guys, jadi thank you semuanya, bye bye.